kami ingin bincang-bincang bagaimana sejarah atau mungkin Bapak bisa sharing pengalaman bagaimana bisa sembuh dari penyakit liver yang selama ini Bapak cerita, ya mulai dari perjalanan Bapak mencari obat atau bagaimana sampai akhirnya bisa sembuh dengan produk Les ini. Bapak Mirsa semua, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Nanang Purnama. Status saya juga, saya kerja di Departemen Pekerjaan Umum Dinas Pengairan di Jawa Tengah yang ditugaskan di Klaten. Memang gini, saya dulu itu ya istilahnya tuh suka minum. Ya mungkin karena gara-gara itu saya itu terkena penyakit, entah itu berapa macam, tapi yang saya tahu itu gejala liver, pankreas, terus peradangan limpa. Tapi sebelumnya saya tuh nggak tahu kalau saya itu kena penyakit macam-macam itu, nggak tahu, soalnya perut saya terlalu besar, sakitnya bukan main di perut. Begitu sakit terus saya tahan-tahan, pas ini terus cari obat, langsung obat saya ke rumah sakit. Tapi begitu saya ke sana, ternyata ketahuan penyakitnya itu semua tadi. Nah, saya terus langsung sama dokternya disuruh opnam gitu ya. Tahu sendiri saya tuh paling takut namanya ke rumah sakit. Namanya berobat aja, kalau mau disuntik saya nggak mau, pokoknya minta obatnya aja. Nah, terus begitu saya pulang, tapi dikasih resep. Terus dokternya bilang gitu, ya kalau di rumah itu yang langsung mas sendiri, mas bisa menjaga enggak? Maksudnya menjaga itu pertama makanan-makanan, lebih-lebih jenis minuman yang berbawa alkohol itu harus jauh-jauh sekali, jauhkan sekali, jangan sampai sekali lagi bermakanan-makanan yang termasuk mengandung kolesterol, termasuk juruan-juruan itu tidak boleh, menipu juga itu tidak boleh, pokoknya dari jauhnya yang muda itu punya itu cuma tidak boleh. Itu kira-kira bisa enggak, soalnya yang dipantang itu makanan enak semua, tapi perusahaan kok enggak sempet-sempet. Nah, padahal obatnya itu kalau dulu itu saya lebus itu satu resep itu 90.000, itu cuma dalam jangka 5 hari itu udah habis. Ya padahal saya sebagai seorang kayak negeri kecilan itu kan ya hitung-hitung ya agak berat terus-terusan gitu. Nah terus itu tuh tangga saya apa di RS Utariatno itu sebagai dosen PM itu dia bilangin saya kalau temannya udah pernah ada yang berhasil mencoba lecithin produk sinasa itu, coba aja Pak Budi itu mencoba itu. Nah, setelah lecithin dalam jangka 3 minggu ya kurang lebihnya 3 minggu perut saya kok langsung kempes. Iya kempes ya, memang kempesnya itu belum syukur soalnya waktu itu kan saya itu waktu parah-parahnya pergi kerja itu kadang saya itu ngepres itu dan saya kecil tapi perut saya besar. Iya makan setiap 3 sendok 2 sendok itu udah rasanya napasnya udah sesek gitu. Nah itu langsungnya itu ngasihin gitu. Makan juga nambah makan nambah terus perutnya gak kempes-kempes lah, gak terusin aja. Nah begitu minum lasirin terus perubahannya banyak kan. Terus kalau Mas Yatno juga bilang, nah nanti kalau udah sembuh untuk menjaga stamina itu minumnya setiap sore itu kasih dong itu udah cukup. Karena dulu saya minumnya itu waktu sakit ya waktu parah sama sore minum 2 sendok nanti pagi 2 sendok berapa botol itu kurang lebihnya itu 4 botol 4 botol ya. Ya di rumah sakit itu sistemnya kayak masukin komputer apa terus itu kayak setelicaan itu. Nah itu kan begitu padat loh
gambarnya lo, hati saya kok kayak planet, nah gambarnya kayak gini nih. Nah ini penyakitnya itu lo. Ini ya? Ini gambar hati, nah ini lubangnya aja kan kayak planet. Ini hati ya? Hati iya, ya. Makanya lo bang suwak di kuliah itu, wah ya saya ya sudah parah. Iya, makanya itu kalau diteruskan minum lagi makin cepat ya? Iya, dokternya bilang, nah ini kalau pengen cepat, nggak tahu nggak cepat mati ya. Mungkin dokternya gitu, makanya tuh saya sampai sekarang belum total. Bapak-bapak, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah gambar dari hati Bapak Nanang Budi, di mana di gambar ini tampak bahwa hati dari Pak Nanang Budi sudah mulai mengalami lubang yang cukup besar. Ini menandakan betapa parahnya penyakit yang beliau derita, dan ini terutama disebabkan karena beliau terlalu banyak minum minuman yang beralkohol. Yang saya takutkan itu kan efeknya itu. Kalau iya, kalau misalnya seperti lesetim itu kan alami kan, jadi efeknya nggak ada tuh mas. Sekarang apa yang dirasakan? Badannya lebih enak, nggak ya, pernah sakit perut lagi ya? Oh enggak. Makan normal ya? Makan normal. Buat aktivitas juga bagus. Itu soalnya dulu waktu kena sakit itu sedikit-sedikit capek. Iya sedikit capek, kita makan sedikit. Makan enggak nafsu itu. Tidak nafsu. Ya. Di samping enggak nafsu makan juga setiap makan. Dua sendok, tiga sendok kan. Rasanya sesek. Ini sesek buat nafas itu susah itu. Nah, setelah minum itu lain itu kok bagus. Secara ini Pak, secara ekonomi ya, kira-kira lebih murah mana? Lebih versi yang aman. Mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa NASA. Oh iya, dari produk NASA hasilnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun gak ketemu langsung yang bikin, tapi betul dari hati saya langsung mengucapkan banyak terima kasih. Banyak membantu saya sehingga saya bisa langsung. Baik, terima kasih sekali ya. Pak Nanang Budi atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, semoga sharing pengalaman Bapak ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.